Percaya atau tidak, burungnya mati kena magic. Dapat kiriman. Usiamu piro, Mas? 25. Pasien anak kali ini usia 25 dari Jawa Timur, identitas aman. Sekitar awal tahun kemarin, ya Mas, Januarian yo. Yeah. Awal tahun kemarin Ana sudah pernah unggah video untuk pasien ini. Burungnya kena magic dibikin. Jadi ada yang bikin burungnya sehingga tidak mau bangun karena alasan sakit hati. Waktu Ana video tempo hari waktu datang kurang lebih 7 bulan lalu. Waktu beliau datang, waktu pasien datang 7 bulan lalu, awal tahun ini, itu Ana coba cari di unggahan Ana, ada videonya, menemukan banyak, oh waktu itu yang di video, kamu gak tak video kok ya? Tak foto tok ya? Tak foto tok ya? Jadi sempat Ana foto, bukan video. Kalau yang pasien ini nggak di video, di foto. Waktu itu dia sih minta, Mbak tolong di video biar istriku tahu. Tapi berhubung kasusnya sangat parah, Ana fokus di pengerjaan, nggak apa-apa keluar nggak keliat. Ana fokus di pasien karena sangat parah. Menemukan, mau percaya mau enggak. Aku temukan apa di burungmu? Dari dalam burung. Dari dalam loh, bukan di luar ya. Kamu ingat kan? Iya. Aku temukan apa di burung kamu? Bilang. Ada bulu. Binatang berbulu. Binatang berbulu. Ya. Berapa jumlahnya kira-kira? 15 sesuatu. Binatang yang seumur hidup belum pernah lihat ya. Iya. Kalau aku pernah lihat di kasus pasien sebelumnya, jadi nggak masuk akal lah. Pas dikerjakan dari dalam tuh keluar sesuatu kurang lebih 15, sempat Ana foto tak tunjukkan, dan bahkan ada yang sudah apa Mas, ingat nggak? Ngisep darah. Nggak percaya ya, jangan nggak percaya, nanti yuk keserang nih, dia sudah kena, balik lagi dia. Terus waktu datang juga, stilok ya Mas, bentar ya. Waktu datang juga, Ana sudah lihat kukunya sudah pucat pasi. Artinya magic ini tidak hanya menyerang penisnya supaya mati, nggak berfungsi, tapi nyawa dia sebenarnya yang kalau orang Jawa bilang sing dirah iku asline gak manuk etok nyowoe gitu. Jadi terancam juga nyawanya, bahkan mertuamu sudah itu ya, mertuanya sudah meninggal itu, sudah kena duluan gitu, yang memang yang diserang mertuanya juga karena kasus percintaan, rebutan cewek, yang kalah nggak terima gitu. Terus dari sini Ana sarankan untuk datang ke kiai lah gitu, dan beliau sudah merasa lebih baik, dan saat datang Ana jabat tangan dan Ana lihat memang pengaruh magicnya masih ada, cuma tidak seperti waktu datang di awal tahun kemarin dimana waktu Ana kerjain sudah burungnya mati. Ana lihatnya nyawanya nih kalau nggak segera diselamatkan hilang juga. Ana lihat sudah ke ujung-ujung sini nih serangannya gitu. Dan ini sudah tipis, cuma harta bendanya bisa dibilang habis ya. Kamu habis-habisan ya, gitu. Kali ini upaya Ana adalah untuk sekali lagi memperbaiki keluhannya. Sayangnya, ya bisa dibilang wajar-wajar. Pola hidupnya kurang mendukung, jadi sirkulasi darah yang Ana butuhkan untuk membantu menghidupkan kerja
sistem sarafnya sudah kurang bagus. Mohon doanya, mudah-mudahan segera membaik. Kasihan, masih muda, 25 tahun. Tapi bukan berawal dari pola hidup magic yang nyerang. Mudah-mudahan segera membaik. Jadi untuk para pria ya, jangan suka mainin cewek. Jangan-jangan dengan bangganya saat menyakiti, santai aja, hati-hati. Kadang nggak nyakitin pun, kayak dia nih nggak nyakitin. Tapi saat orang sakit hati, serangan datangnya. Di luar logika.